Kakak. Kita belum berdoa. Ayo, ambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jalur. Kalau sana muter dia ke ini, ke danau, ke sini kayaknya, ke kanan kayaknya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kamu lihat apa itu? Lihat apa? Daun pakisan. I'm finding you and I'm staying for real. You know it's true. Yes, I said on my sides. I'm finding you. Don't be lonely tonight. We can make it alright. No matter what. Ini menuju ke arah danau. Ya, kantong semar. Emang yang kayak daun ini? Ya, yang kayak gini nih. Yang warna hijau muda. Nah, ini kantong semar namanya. Pada capung ya? Ya, benar. Namanya? Namanya beda ya? Beda dong. Wow. Jalan. Jalan. Oke. Kita berjalan di kebun jagung. Sekitar 1 kilo lagi kita sampai di danau. Dataran ini paling tinggi di daerah hutan Duriangkang ini. Ini kita bisa lihat ada kawasan Pandil di seberang sana. Yang di sebelah kirinya itu ada danau. Ada kadal. Oh, ada burung apa tuh? Bangau. Mengukir keindahan abadi. Ikan apa sini bang? Oh, jair ya? Nanti aman di sini ada ikan jair ya? Mujair. Ini bekas rumah orang nih, tuh lihat tuh. Ada dindingnya. Bisa jadi. Sama ikan mujair itu kayak mana? Sebelah sana, sini ada itu tuh apa? Ikan. Bau ikan. Kita bawa makanan ya? Kita istirahat dulu ya. Capek nih. Posisi kita ada di mana nih? Di kebun lah atau di hutan? Oh, di hutan. Di hutan apa namanya nih? Di hutan Nosa. Lalat. Ada lalat ya? Iya. Sebentar.
sini kita ketemu tenda-tendaan tempat istirahat para petani yang menggarap kebun di sini. Di dekat tenda. Tenda siapa nih? Tenda jelek. Tenda jelek? Tenda orang miskin. Oh, tenda orang miskin. Masa sih? Aku lihat tendanya kayak mana sih? Coba Bapak lihat di dalam sini. Tuh ada sampah-sampah. Kok ada penghuninya? Siapa namanya penghuninya nih? Yura lah. Oh, Yura. Oh, ini Yura ya penghuninya. Coba sini duduk. Kamu ada di tenda siapa nih? Tenda orang miskin lah. Oh. Orang miskinnya. Apa ya? Sampah itu, jangan. Kayu ini. Kita jalan lagi yuk. Capek, Baba. Hah? Kamu mau nginep di sini? Setengah hilang. Yuk. Kita jalannya pelan-pelan aja. Pegel kakimu. Ayo jalan yuk.